bayangkan jika anda adalah seorang pelayar di dunia purba, berada di laut selama beberapa minggu, berada dalam keadaan yang sangat letih dan menuju kembali ke Iskandaria, rumah anda. Sebagai kapten kapal, anda tercari-cari sumber cahaya dan mencari lampu, tetapi anda tidak dapat melihat apa-apa. Laut kelihatan gelap, langit pula mendung. Dalam keadaan yang gusar dan hampir berputus asa, anda melihat cahaya sayup di kejauhan. Ia benar-benar kecil, tetapi ia mulai membesar secara perlahan-lahan dan berterusan. Anda mula mengemudi kapal anda ke arah cahaya tersebut, dan apabila anda semakin hampir, anda boleh melihat pinggir sebuah bandar besar. Di sinilah terletaknya rumah api gergasi indah, Iskandaria. Salah satu keajaiban dunia purba. Cahaya daripadanya berkilau terang sehingga menerangi keseluruhan pinggir bandar. Akhirnya, anda melabuh di pelabuhan sambil menyaksikan rumah api yang juga menara tertinggi zaman purba Mesir, simbol harapan dan kediaman, sebelum musnah sepenuhnya. Kemajuan baru-baru ini dalam teknologi dan teknik pemodelan telah meningkatkan harapan bagi para sarjana, ahli sejarah dan ahli arkeologi Amerika Syarikat bagi memulakan usaha untuk membongkar rahsia rumah api legenda ini dan mempelajari kebenaran tentang binaannya. Selain itu, sebahagian daripada mereka merangka misi mustahil untuk pembentukan digital rumah api. Tetapi bolehkah mereka mencipta semula sesuatu yang begitu ramai saintis bergelut selama beratus tahun? Dan sejauh mana ketepatannya? Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan bersama ke zaman purba, cuba membina semula bersama-sama Menara Iskandaria dan mempelajari segala-galanya tentang sejarahnya. Bersedia untuk menyelami rahsia salah satu keajaiban yang hilang dari dunia. Astrolab membawa anda rumah api Iskandaria. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, rumah api Iskandaria merupakan menara rumah api di atas sebuah pulau kecil, Faros, yang berhadapan dengan pelabuhan utama Alexandria atau Iskandaria. Pertama sekali, mari kita selami sedikit sejarah rumah api dan fahami mengapa ia sebenarnya berada dalam senarai eksklusif 7 keajaiban purba dunia dalam satu barisan dengan piramid dan taman gantung Babylon. Sejujurnya, ia bukan hanya rumah api biasa. Ia telah dibina pada tahun 280 sebelum Masihi, dan pada masa itu, rumah api Alexandria juga dikenali sebagai Pharos adalah struktur besar, sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Sesetengah sejarawan mendakwa bahawa cahaya daripadanya boleh dilihat dari jarak sehingga 50 km. Tetapi, ia bukan hanya sebuah rumah api. Ia adalah permata di antara bandar paling mengagumkan dan indah pada masa itu. Alexandria telah dibina oleh Alexander the Great. Mengikut bukti sejarah, rumah api itu adalah sekitar 135 meter. Ia hampir menyamai bangunan moden setinggi 35 tingkat. Bagi anda, ia mungkin cuma bangunan biasa. Tetapi, izinkan Astrolab mengingatkan anda sekali lagi tarikh ia dibina, iaitu 280 sebelum Masihi. Sebelum semua teknologi moden dan tidak begitu moden pada masa pembinaan, ia adalah struktur buatan manusia kedua tertinggi yang wujud selain daripada piramid Giza. Tiada maklumat tepat tentang bilangan orang yang membinanya. Ia mengambil masa kira-kira 20 tahun untuk membinanya di Pulau Kecil Pharos di Pelabuhan Alexandria. Ini sekali lagi sangat mengagumkan. Jika kita mengambil kira keadaan struktur yang luar biasa ini, di mana kos 800 bar perak yang digunakan pada masa itu bersamaan dengan sekitar 14 juta ringgit dalam mata wang kita hari ini, rumah api itu bukan sekadar struktur yang berfungsi. Ia memiliki tujuan simbolik yang dibayangkan sebagai bukti kuasa abadi Alexandria. Sebagai salah satu struktur tertinggi di dunia purba, rumah api itu berfungsi sebagai cahaya panduan dan bertentangan dengan kepercayaan popular. Struktur ikonik ini mungkin tidak berfungsi sebagai rumah api semata-mata. Kisah Fir'aun yang terawal tidak menyebutkan apa-apa tentang rumah api. Walau bagaimanapun, dipercayai bahawa pada peringkat tertentu, cahaya memang telah ditambah ke puncak rumah api itu
kemungkinan besar didorong oleh minyak, tetapi hanya pada abad pertama Masihi barulah rujukan terawal kepada nyalaan bercahaya muncul. Dan satu lagi pendedahan akan mengejutkan anda. Dipercayai bahawa puncak keajaiban seni bina ini menempatkan teleskop. Menurut ahli geografi Ibnu Jubair, melalui lensanya, seseorang dapat melihat kota Konstantinopel yang jauh. Dengan cara itu, terletak dalam jarak lebih dari 1,000 kilometer dari Alexandria. Tidak dinafikan, rumah api ini adalah salah satu bangunan purba yang paling mengagumkan. Amat malang sekali, kita tidak dapat melihat struktur ini pada masa ini. Bangunan itu telah berdiri selama lebih daripada 1,500 tahun, menjadi mercusuar harapan untuk pelayar, menggamit sesiapa sahaja yang berlabuh di situ. Sepanjang kewujudannya, keindahan seni bina ini berdiri gagah walaupun terdapat gegaran gempa yang mengancam kewujudannya. Menara gagah ini akhirnya jatuh ke tanah jua. Sejarah memberitahu kita bahawa gempa bumi pertama yang menggegarkan asas rumah api itu berlaku pada tahun 796 Masihi. Kuasa gegarannya yang memusnahkan hanya meninggalkan struktur tahap pertama. Tetapi, gegaran tanpa henti terus menguji kekuatan rumah api ini. Maka pada tahun 950 dan 955 Masihi, bumi bergegar sekali lagi, menghancurkan sebahagian daripada struktur yang menjulang tinggi. Kemudian, pada tahun 1375, gempa bumi memberikan pukulan terakhir, memusnahkan rumah api kepada sisa-sisa dan timbunan. Tatkala rumah api menjadi sisa-sisa, ia mula menemui sinar baru. Antara 1477 dan 1479, dipercayai bahawa Sultan Al-Ashraf Saif menggunakan ia untuk membina kubu kota Qaitbay. Kubu hebat ini menjaga pantai daripada ancaman Empire Ottomania. Dan kemudian, selama beratus tahun, bangunan yang indah ini mula dilupakan. Lebih 6 abad kemudian, pada tahun 1916, jurutera Perancis Gaston Jondet memulakan ekspedisi arkeologi yang luar biasa yang akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah selama-lamanya. Jondet menyelidiki kedalaman pelabuhan yang tenggelam di Faroes. Kerja beliau dalam kajian kemudahan pelabuhan yang tenggelam ini menandakan satu kejayaan dalam bidang arkeologi, kerana ia adalah kali pertama struktur bawah air yang sangat besar itu telah ditemui. Anehnya, beberapa peninggalan ini berada pada paras 9 meter di bawah permukaan air. Walaupun dengan mata kasar, selama bertahun-tahun, Alexandria terus mendedahkan rahsia kunonya. Pada tahun 1933, putera Omar menaja ekspedisi untuk mendapatkan kepala marmar Alexander the Great selepas juruterbang tentera udara diraja British menyedari runtuhan tenggelam. Dan pada tahun 1961, seorang ahli arkeologi amatur dan penyelam mahir, Kamil Abu As-Saddad, terjumpa serpihan arca yang menjulang tinggi melebihi 6 meter. Penemuan itu mendorong geran UNESCO untuk meneroka lebih lanjut dasar laut untuk keajaiban arkeologi tambahan yang diketuai oleh ahli arkeologi marine Hannah Frost. Satu pasukan memulakan perjalanan yang memberi inspirasi ke tapak. Penyelidikan dan penerokaan yang teliti mengesahkan kewujudan runtuhan. Malangnya, disebabkan oleh kekurangan ahli arkeologi khusus dan perubahan rantau ini menjadi zon tentera, penerokaan selanjutnya terpaksa ditangguhkan, meninggalkan 1,001 persoalan yang tidak terjawab. Harapan arkeologi dihidupkan semula pada pertengahan 1990-an apabila sepasukan ahli arkeologi Perancis di bawah pembinaan John Eves de Pierre memulakan satu lagi misi yang luar biasa ke tapak tersebut. Pada akhir 1994, pasukan Empires menemui semula sisa-sisa fizikal rumah api itu terbentang di atas dasar laut timur Iskandaria. Antara yang paling ketara ialah bongkah granit yang besar dengan berat sekitar 49 dan 60 tan. Selalunya berpecah kepada beberapa kepingan. Pasukan itu juga menemui 30 sphinx, 5 obelisk dan tiang yang dihiasi dengan ukiran sejak zaman Ramses yang kedua. Dalam proses mendokumentasikan penemuan mereka, pasukannya menyelesaikan katalog lebih 3,300 keping individu menjelang akhir tahun 1995 menggunakan gabungan fotografi dan pemetaan teliti. Untuk mempamerkan keindahan penemuan mereka, 36 blok granit dan pelbagai artifak lain kini dipamerkan di muzium di seluruh Alexandria. Pemeriksaan lanjut menggunakan teknik pengimejan satelit mendedahkan sisa-sisa tambahan dunia purba. Hampir 600 tahun selepas kejatuhan rumah api Alexandria,
impian besar telah digerakkan bagi menghidupkan semula keajaiban dunia yang ketujuh. Disebabkan kajian penyelidikan ini, pada masa ini kita mungkin tak dapat melakukan sesuatu yang kelihatan mustahil sebelum ini. Mencipta semula struktur keajaiban ini dengan tepat. Tetapi bagaimana mungkin untuk mencipta semula bangunan itu jika kita tidak mempunyai sebarang maklumat konkret mengenainya? Menerusi sumber-sumber yang ada dan fakta sebelum ini, ahli arkeologi boleh membantu kita membina semula bangunan purba ini sekurang-kurangnya secara maya. Menurut fakta ini, rumah api itu dibuat daripada marmer dan mempunyai tiga tingkat. Tahap pertama ialah segi empat tepat, diikuti oleh oktagonal tahap kedua dan akhirnya tahap ketiga adalah silinder. Bukan itu sahaja, seperti anda dapat lihat, sebuah patung turut diletakkan di atas. Berdasarkan kepada teknologi moden, kita sebenarnya boleh menjalankan beberapa semakan fakta. Oleh kerana kebanyakan runtuhan rumah api kini berada di bawah air, cuba kita keringkan air tempat di mana runtuhnya api Iskandaria. Pelabuhan Iskandaria bersedia untuk mendedahkan salah satu rahsia purba yang paling menakjubkan. Menerusi visual 3D secara perlahan-lahan, ia pudar dan kita sudah dapat melihat beberapa blok yang tinggal di dasar lautan. Ini adalah salah satu tapak arkeologi bawah air terbesar di dunia. Sekitar 3,000 blok terletak di sini dan ia mempunyai sejarah yang bernilai di sebaliknya. Batu-batu ini tersebar di atas 12,000 meter persegi dasar laut. Apa yang pasti, tinggalan ini adalah hasil kerja manusia purba. Blok gergasi itu adalah tinggalan bangunan yang dahulunya menakjubkan dan tinggi. Rumah api Iskandaria dan beberapa batu buatan manusia ini adalah kunci kepada struktur dan bentuk karya purba ini. Sebahagian daripada blok tersebut membentuk batu asas rumah api. Dengan mengkaji tentangnya, ia menjadi jelas kepada para saintis bahawa dindingnya lurus. Itulah bukti fizikal sebenar pertama reka bentuk keajaiban purba ini. Sekarang bahagian yang paling sukar ialah mengatur bersama-sama 3,000 blok itu untuk memahami struktur bangunan. Ia sama sekali tidak mudah dan hakikat bahawa banyak kepingan yang penting telah digali dan dibawa ke muzium menjadikan tugas ini lebih sukar. Tetapi para saintis dapat melakukannya. Salah satu daripada penemuan besar terletak di bahagian benteng hadapan dan ia sebenarnya merupakan puncak yang sangat penting. Bahagian sisi gerbang pintu. Sekarang pada imej imbasan dasar laut, kita boleh melihat beberapa blok besar menggabungkannya dengan batu yang ditemui sebelum ini. Kita boleh mencipta semula pintu rumah api, salah satu bahagian paling penting. Kini menggunakan teknologi komputer, kita dapat memutar semula masa. Kepingan ini disatukan dengan sempurna dan ini adalah kali pertama apabila sebahagian daripada Pharos dicipta semula dengan tepat, granit kerdil dengan pintu kayu. Ketinggiannya sekitar 12 meter dengan berat sekitar 200 tan. Tetapi adakah itu sahaja yang boleh kita lakukan? Bagaimana pula dengan bahagian lain rumah api? Adakah ia sentiasa menjadi misteri bagi kita? Sebenarnya, pembinaan semula bingkai pintu membawa kepada penemuan lain di luar. Setiap daripadanya mendedahkan maklumat tentang ketebalan dinding luar bangunan. Ia adalah 2 meter. Maklumat ini memberi kita peluang untuk menguraikan beberapa teks sejarah yang menerangkan rumah api. Membandingkan data 3D dan bukti sejarah, ia sebenarnya menjadi mungkin untuk menyelesaikan teka-teki menggunakan teknologi komputer. Ia membina semula bangunan dengan cara yang paling tepat. Dan inilah bangunan purba terbesar pernah dibina. Salah satu bangunan purba tertinggi dan kini kita tahu dengan pasti bagaimana rupanya. Ia benar-benar setinggi bangunan moden 35 tingkat. Pembinaannya terdiri dari 3 peringkat dan tanpa sebarang keraguan merupakan pembinaan agung pada zaman tersebut. Dan hari ini kita dapat membongkar rahsianya dan melihat buat pertama kali bentuknya yang tepat. Akan tetapi, berapa banyak misteri yang ada di negara tamadun Mesir kuno? Mungkin satu hari nanti kita akan tahu jawapan kepada persoalan bagaimana piramid dibina dan oleh siapa. Sehingga itu kita boleh sekali lagi melihat keajaiban yang telah dicipta semula di depan mata dan menunggu hari apabila terbongkar. Lebih-lebih lagi, misteri tanah purba ini. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.